Selasa 21 November 2023 diperingati sebagai Hari Ikan Nasional. SD YPPK Stella Maris Dom dalam rangka Hari Ikan Nasional menggelar kegiatan gemar makan ikan bagi anak-anak sekolah dasar di SD YPPK Stella Maris Dom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebelum melakukan bakar ikan bersama dan makan ikan bersama dalam acara memperingati Hari Ikan Nasional ini, para siswa-siswi menerima materi tentang gemar makan ikan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD YPPK Stella Maris Dom. Anak-anak sekolah dasar SD YPPK Stella Maris Dom, siswa-siswi, mengikuti, menyimak dengan seksama materi pelajaran tentang ikan dan manfaat ikan serta kandungan gizi yang terdapat di dalam ikan sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak sebagai generasi emas yang sangat membutuhkan asupan gizi untuk perkembangan otak dan juga seluruh tubuh anak dalam pertumbuhannya setiap hari. Penting untuk mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein bagi pertumbuhan otak dan juga tubuh anak-anak. Sebagai generasi emas Papua Indonesia, para guru juga membantu anak-anak murid dalam mempersiapkan acara bakar ikan dan juga makan bersama dalam rangka Hari Ikan Nasional. Anak-anak masing-masing memegang ikan yang akan dibakar. Guru-guru sekaligus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana memilih ikan yang baik dan menyiapkan ikan untuk dikonsumsi serta cara pengolahan ikan. Khususnya hari ini dalam Hari Ikan Nasional digelar gemar makan ikan, yaitu acara bakar ikan dan makan ikan bersama. Guru dan juga siswa-siswi SD YPPK Stella Maris Dom dalam rangka Hari Ikan Nasional tahun 2023. Anak-anak begitu bersemangat dalam acara gemar makan ikan. Ibu-ibu guru juga membantu menyiapkan makanan, yaitu ada nasi, ada ubi-ubian kasbi atau betatas dan juga keladi untuk dimakan bersama dengan ikan bakar Hari Ikan Nasional tahun 2023 dari Pulau Dom oleh anak-anak SD YPPK Stella Maris Dom, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, generasi emas Indonesia dari Papua, khususnya di Pulau Dom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Diam-diam. Diam-diam.